Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah. Saya Nur Idina Mahira binti Abdul Samad dari kelas 5 Al-Jazarin. Hari ini saya akan ceritakan tentang jenis-jenis haiwan di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis haiwan di Malaysia. 1. Haiwan peliharaan. 2. Haiwan ternakan. 3. Haiwan liar. Surah Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa li sayyara. Ahurima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu haiwan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atas menangkap haiwan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dan akan dikumpulkan kembali. Ayat ini menerangkan bahawa dihalalkan bagi muhrim atau muhrim untuk menangkap binatang laut. Ramai yang mengembara mengerjakan haji dan umrah melalui jalan laut dahulu. Dan bagi mereka itulah sahaja sumber makanan yang mereka boleh dapat. Maka Allah membenarkan mereka menangkap ikan dan makanan dari laut itu. Haiwan peliharaan. Kita ada arnab, anjing, burung dan kucing. Haiwan peliharaan adalah haiwan domestik atau haiwan yang dijinakkan untuk dijadikan teman, pelindungan atau hiburan. Haiwan yang sering dipelihara adalah seperti anjing, kucing, arnab, burung, hamster, khinzir dan sebagainya. Haiwan ada juga yang memelihara reptilia seperti jenis cicak atau ular sebagai haiwan peliharaan. Haiwan ternakan. Kita ada lembu, ayam, ikan dan itik. Haiwan ternakan merujuk kepada haiwan yang diternak oleh manusia sama ada untuk makanan atau perdagangan. Haiwan yang dibela untuk makanan termasuk lembu, kambing, ayam, itik dan lain-lain. Haiwan yang dibela untuk perdagangan seperti lembu dan yang seumpamanya. Haiwan liar. Kita ada harimau, buaya, badak dan gajah. Haiwan liar adalah haiwan yang hidup dalam kebebasan sepenuhnya dan mutlak dalam habitatnya. Di Malaysia terdapat banyak spesies unik. Memandangkan hutan di Malaysia beriklimkan khatulistiwa dan mempunyai hutan hujan yang tebal serta laut yang tidak terlalu dalam. Terdapat beberapa kategori haiwan seperti mamalia, reptilia, hidupan laut dan juga burung. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berasa syukur berada di negara ini. Hargai juga alam sekitar dan haiwan-haiwan yang terdapat di Malaysia.
Sekian sahaja. Terima kasih.